Oke, katanya teman-teman di kolom komentar 5 alur bang susah, cara membuatnya 5 alur susah apanya? Terus saya bertanya di mananya yang susahnya teman-teman. Coba simak video ini, saya akan buatkan yang 5 alur. Ya, oke. Sebenarnya kuncinya gampang teman-teman, itu dari dasarnya. Ya. Itu dari dasarnya itu sebenarnya. Usahakan ini teman-teman harus panjang ya. Yang ininya harus panjang, ini harus panjang. Misalnya panjangnya sampai di sini. Oke. Untuk yang 5 jalur masih di sini dia teman-teman, masih kita masukkan dia di sini, udah kita buka ini teman-teman, udah kita ikuti ini ya. Udah kita ikuti ini supaya ini kan gelang rotan ini makin lama makin padat dia, apalagi banyak jalurnya teman-teman. Oke, kita ikuti ini, yang ini kita ikuti. Setelah kita ikuti ini teman-teman ya, langsung kita buka dia ini nih, langsung kita buka dia ini. Ujungnya ini langsung kita masukkan dari sini, yang panjang ini kita masukkan dari sini. Oke. Teman-teman. Oke. Seperti ini, berapa dia dulu teman-teman? Oke, lalu kita ikuti lagi nih teman-teman. Nah, ini ikuti ini, saya kasih contoh satu ini. Seperti ini ya, ikuti sampai di sini, sampai di sini, sampai bertemu dia di sini. Oke, oke, sebelum sampai dari sini kita buka lagi ini, dan kita buka lagi ini. Kita masukkan lagi dia di sini. Sini ya, posisinya di sini. Oke.
Oke, langsung kita buka lagi ini di sini. Langsung sampai di situ ya, teman-teman. Oke, setelah posisinya di sini, kita ikuti lagi nih, teman-teman. Dan ini kita buka dia tadi, kita ikuti di sini ya. Ini makin lama makin padat deh, teman-teman. Ini ya. Kita ikuti ini lagi. Langsung kita buka lagi nih, teman-teman. Kita buka lagi nih. Buka ini, langsung kita masukkan dia di sini, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Oke, di sini. Oke, teman-teman, buka lagi yang ini ya, kita geser ini, langsung kita geser ini supaya nampak lubangnya, teman-teman. Jadi masuk dia di sini. Kemudian keluar dia di sini, masuk dia di sini, keluar dia di sini, masuk, keluar, masuk. Oke, kita tarik dalam. Udah mulai padat dia ini. Oke, seperti ini. Baru kita ikuti lagi yang ini, teman-teman. Ikuti lagi yang ini sampai ke sini, sampai sini, sampai kita mulai dari sini. Oke, semuanya kita ikuti, teman-teman. Begini. Yang kita ikuti ini, kemudian yang di sini lagi kita ikuti ini, teman-teman, yang ini. Oke, sudah 4 nalur. Baru yang terakhir itu, teman-teman. Terakhir kita buka lagi ini. Yang ini kita geser. Nah, ini. Ini kita geser. Oke. Ini katanya susah nomor ini, teman-teman. 5 nalur itu tidak susah, teman-teman. Cuman
Tahu ada teman-teman kuncinya, udah bisa itu. Oke, jadi kita masukkan dia teman-teman di sini ya, di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, di sini udah banyak masuk-masuknya ini teman-teman. Karena 5 alur ini makin lama makin banyak dia. Oke, masuk di sini. Udah tarik teman-teman. Ini aja belum apa, sudah susah. Oke, teman-teman. Jadi kita buka lagi nih satu. Yang ini kita geser. Ya, kita geser ini. Baru masuk dia di situ. Oke. Oke, teman-teman, setelah udah sampai dia di sini, baru kita ikuti ini. Lagi. Ini. Oke, kita tarik teman-teman. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan udah berat sebelah ini teman-teman. Ini longgar sebelah. Jadi jangan bilang teman-teman yang 5 alur ini mudah ini cara membuatnya teman-teman. Ini kayak gini ya, mudah membuatnya. Sebenarnya tergantung dari teman-teman itu cara membuatnya 5 alur ini. Ini sudah selesai tulangannya, ini sudah selesai di alur ini. Oke, sekian tutorial hari ini. Mudah-mudahan kalian teman-teman paham cara pembuatannya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan tombol like, subscribe, share kemana saja. Oke.